Mams, vertigo merupakan gejala masalah kesehatan tertentu. Orang yang terkena vertigo akan merasakan tubuhnya tidak seimbang dan sekelilingnya seolah berputar. Tidak hanya orang dewasa, vertigo juga menyerang anak-anak. Kondisi ini seringkali menyulitkan anak-anak karena mempengaruhi keseimbangannya. Melansir dari kompas.com, ada 3 penyebab umum vertigo pada anak-anak, yaitu infeksi telinga, vertigo posisi paroksismal jinak, dan migrain vestibular. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nagita. Infeksi telinga. Penyebab paling umum dari vertigo adalah infeksi telinga. 2 jenis infeksi telinga yaitu neuritis vestibular. Infeksi ini terjadi akibat virus yang terjadi pada 1 atau 2 saraf vestibular di telinga bagian dalam. Beberapa virus yang menyebabkan neuritis vestibular adalah flu, cacar air, campak, rubella, dan herpes zoster. Lalu ada labirintitis, yang mana adalah radang telinga bagian dalam yang disebabkan karena flu atau pilek. Gejala umum dari labirintitis misalnya gangguan pendengaran, pusing, dan sensasi berputar. Vertigo posisi paroksismal jinak atau BPPV. Dilansir dari Healthline, kondisi ini ditandai dengan sensasi berputar tiba-tiba di kepala. Vertigo jinak umumnya menyerang anak usia 2 hingga 3 tahun. Penyakit ini umumnya tidak menyerang anak di atas 8 tahun. Migrain vestibular. Kondisi ini ditandai dengan perasaan bahwa tubuh berputar atau sekeliling tampak melayang. Penyebab migrain vestibular tidak diketahui secara pasti. Namun, anak kecil yang bisa mengalami kondisi ini karena gen yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Selain itu, penyempitan pembuluh darah di sekitar otak juga dapat menyebabkan migrain vestibular ya, Mams.